Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, aku di sini barengan sama kakakku JNR. Dan kalian lihat kita rapi banget karena sekarang kita mau ke gereja. Tapi kalian lihat, ini bukan mobil kita yang kemarin. Karena apa? Sekarang kita lagi di Pulau Sabu dan kita tinggal di ini di Menia ya. Papaku kerja di sini, dia juga. Itulah kenapa kalian jarang lihat papaku di vlog, mungkin gak pernah. Dan ini gerejanya jauh, sekitar 30 menit sampai 1 jam karena kita mau ke kampung papaku. Dan kalau kalian mau tahu kayak gimana, tonton terus video ini. Ini jalannya lancar banget karena di sini kendaraan sedikit banget. Dan tadi kita baru ketemu ada mobil, motor mungkin cuma satu atau dua. Jadi kita nggak harus macet atau kerap-kerap, cuman harus hati-hati, mungkin ada hewan yang nyebrang kayak gitu, pasti bahaya. Lami nenek? Lagi gereja. Pami? Oh, main ke lau. Teman-teman, ada pemandangan yang bagus banget yang kita mau tunjukin ke kalian. Makanya kita berhenti di sini. Kalian lihat. Kalian lihat di sini jalan dan di sana pantai. Wow. Keren, men. Oke, kita mampir ke rumah omku dulu. Kalian lihat sekitar sini banyak pohon, tapi nanti di video berikutnya kalau kalian mau lihat ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, itu salaman kita di sini, cium hidung, bukan jabatan tangan kayak gitu. Halo Bray. Woi, ini sepupuku di sini, Nondri, dia lagi kasih makan mami. Mae. Dia sama tinggi, ini lihat cantik kan. Oke, sekarang kita udah menuju ke gereja dan ini udah dekat banget dan sepupuku udah ada di sini. Oke teman-teman, jadi ibadahnya sudah selesai dan aku mau tunjukin ke kalian sekolahku di samping gereja ini. Tadi aku udah bilang ya, sini aku tunjukin. Kalian bisa lihat itu di belakangku, itu SD ku. Di sini dulu kelasku yang itu paling ujung. Ini ruang guru. Dulu setiap hari aku, hampir setiap hari aku ke ruang guru karena terlambat, terus berantem dan berantemnya sama cowok. Ya, jadi ini hampir setiap hari aku masuk ke situ. Dan kalian lihat kayu itu, dulu itu ada pohon besar di sini dan dia punya buah dan kita sering lempar buahnya supaya jatuh. Tapi aku pernah kecelakaan lempar buahnya tapi salah. Dan kena di kaca gereja ini dan itu pecah. Seperti aku bilang tadi, aku sering telat ke sekolah dan pada saat aku ke sekolah selalu ketemu sama kepala sekolah. Jadi aku juga sering numpang sama dia. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk hari ini. Semoga kalian suka video ini dan kalau kalian mau lihat rumah kita kayak gimana, ya pastinya rumah adatnya. Pastiin kalian udah subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah. Tem kelaga ni, duri hebat kerbau. Kiri dia muka tali do nahu dia do hago dua hago meter. Kita tali jer kaya meja. Kau dah penyakin ada.